Oke, guys, balik lagi bersama gue PK dalam game Resident Evil 4. Oke, jadi kita akan lanjutkan kembali gameplaynya Resident Evil 4 ini di DLC-nya ada wong guys ya, yaitu DLC Sparta Waste guys. Dan di episode sebelumnya kita masih harus mengutak-atik puzzle warna-warni itu guys ya, untuk membunyikan lonceng guys. Jadi semoga aja gameplay kali ini bisa lebih cepat ya, teka-tekinya ini terpecahkan guys. Ayolah, tanpa basa-basi lagi, mari aja kita lanjutkan gameplaynya ini di part kedua. Oke, begini. Hah? Enggak juga dong. Begini. Dilihat dari apanya sih ya, warnanya susah ngelihatnya. Begini. Coba setengah doang yang merah apa ya, yang merah ini paling ribet nih, nggak jelas banget gambarnya sumpah guys. Nah, akhirnya kiri kanan bawah. Kebalikannya dari si Leon, kalau si Leon kan bawah kiri kanan, kalau dia kiri kanan bawah. Sorry Bapak Leon, kamu jadi kelamaan. Cuman buat bunyiin bel itu doang. Ingetin tuh guys ya, bawah kiri kanan bawah. Kalau Leon bawah kiri kanan, cuma dibalik itu aja. Oke. Where's everyone going? Bingo? Padahal kalau kita yang main itu nggak habis lama itu coy. Bunyi belnya. Wow, Sparta Waste. Oke, capture and mantap sekali. Berapa persen tuh? 84%. Enemy skill 41. Untungnya nggak mati ya, mantap sekali. Here's what I know so far. Osmond Sadler's cult is known as Los Illuminados. They've resurrected some sort of parasitic organism they call Las Plagas. That's all my organization knows for sure. Though Sadler's occult activities seem worthy of investigation. The Salazar family, castellans for generations, possess the ability to control Las Plagas. The organization's hypothesis is that a unique frequency of sonic wave sensed only by the parasites is used to control them. The same principle used in dog whistles. Kurang serunya nggak ada subtitlenya sih guys ya. Ya walaupun ada subtitlenya juga gua nggak ngerti sih. Cuman seenggaknya enak lah bisa baca. Sedikit pak. I've seen cult members carrying ceremonial rods, and I wonder if they emit these sounds. Of course, this is purely. Ya itu apa ya yang dipegang sama si Sadler mulu? The organization needs samples of the parasite to confirm or disprove these theories. That is the main objective of my mission, and the only way to prove my loyalty to the organization. The opening moves in this chess game have been played. There's no turning back now. Ya sebenarnya si Ada Wong itu agak-agak nggak mau ya, nggak mau nurut sama si Wesker. Gak mau apa sih namanya menuruti perintahnya lah, karena si Ada Wong itu sebenarnya sangat menyayangi si Leon ya, maklum lah babang tampan ini. Kalau kalian mau baca, kalian baca aja guys ya, di pause aja videonya karena ini akan gue skip. Oke, save lah. Berapa menit tuh gue rekaman? 35 menit ya. Lanjut enggak guys, lanjut aja lah ya. Oke, chapter end. Oke, chapter 2.
We have an irregularity. The researcher we planted has been discovered by the Illuminados. You must be talking about that vagrant Spaniard. So where is he now? He's held captive in an abandoned house located northeast of the village. Until he recovers the sample, we can't let him die. You don't need to remind me. Luis Serra. Luis Serra? I was high maintenance. Okay. Chapter 2. Rescue Luis. Oke. Okay. Gua harus apa sih namanya? Mencari Luis ya. Apa sih namanya? Menyelamatkan. Karena dia ditangkap sama si kepala desa. Sama si Leon juga berdua. Ada merchant. Kaget gua kirain zombie. Bentar ya merchant ya. Gua mau ambil duit dulu di sini. Beli enggak guys ya? Berapa sih? 23.000 ya. Oke dah. Sekalian kita jual treasure yang tadi kita dapat aja ya. Oke. Okay. Gua mau jual ini nih. Mantap sekali. 20.000. Mantap. Thank you. What are you buying? Aduh, mission 2 treasure map ya. Ada lagi baik. Ya udah. Apa? Kita beli aja guys. TMP ini nih, gue mau beli ini nih. Aduh deh, beli TMP dulu guys. Beli TMP, lumayan kan? Thank you. Ama beli, aduh, nggak cukup pun duitnya buat beli ini nih, buat beli koper baru. Udahlah, beliin aja. Sip. Oke. Okay. Beres guys. Oke, kita lanjut ya. Oke, duit lagi. Mantap sekali 2000. Lumayan. Kira-kira ada zombie kan di sini. Gue takutnya ada zombie doang sih. Halo. Ah, mabat lo buka pintu. Zombinya ibu-ibu, eh. Makan tuh. Hei, enggak kena. Makan tuh. Gua smack down aja langsung. Ayo, lama bet. Sip. Dia modar. Kalau Leon zombinya cewek laki ya yang ngumpet di sini. Kalau si ada Wong cewek, ibu-ibu. Oke, aman, enggak ada zombie. Emas, mantap sekali. Terima kasih ayam. Thank you. Kamu sudah memberikan telur emas buat saya. Halo. Where's Theo? Gue ingat kalau di sini ada zombie, guys. Makan tuh. Oke. Ada chainsaw. Ada chainsaw. Target gua makan tuh chainsaw. Sip, mantap sekali. Sini. Sini. Makan tuh chainsaw. Lagi. Aih. Karamba, gue nembak mana? Makan tuh chainsaw. Oke guys. Yuk, sini lo lagi. Sini. Lo modar dia. Ini orang tebel juga nih. Yang satu lagi. Darahnya. Lo modar. Ya Allah, banyak amat. Peluru gue terbatas banget buat chainsaw. Kampret kuda lu. Gak bisa diem lu ya. Wow. Makan tuh. Lempar lagi. Lempar barang loh.
Ini pakai nih ah. Lempar zombinya. Makan tuh. Buat. Lumayan kan. Tapi dia jadi deket guys si chainsaw-nya. Benda. Hidup. Gila yang orang. Sip. Order juga. Ruby. Mantap sekali. Oke, lumayan dapat gantinya. Kosong ya, udah gua ambil. Oke, aman guys. Sejauh ini aman. Ammo kita shotgun tinggal satu dong. Hebat sekali. Sip. Tidak apa-apa. Semoga dapat gantinya. Ada lagi enggak ya? Waduh, zombie lagi. Aku banyak amat sih zombie di sini ya. Jatuh lu. Kurang depanan. Enggak kena. Hei. Tendang. Ih, si PA. Bukannya ditendang. Sip. Oke, mantap. Lumayan. Dapat tamu lagi gua. Aduh. Mama ribet dah ini mama. Ayo sini ma. Nyungsep lu ma. Ya, udah jatuh dia. Ya, elah megangin kaki jadinya dia. Orang kena lagi. Ayo cepet sini. Kamu, saya. Coba. Sip. Mayan dapat ammo lagi. Hap, ular. Oh bukan. Aman. Bukan ular guys. Ini bisa kita kombin nih. Tinggal yang yellow heartnya aja. Keren rame. Rame gak sih? Rame loh. Oh biru. Yang bener loh. Rusuh di tau. Kabur. Bisa kita lewati guys. Aman. Bisa kita lewati. Sip. Untunglah. Oke, kita sampai di sini lagi. Di sini ada nggak ya item? Oh, ada coy. Ular lagi. Hah? Lumayan duit 900 perak, dikit amat. Moga nggak tahu. Alamak, ketahuan gua anjir. Sampai betul. Mama. Sip. Ah, ambil dong. Aduh, ibu-ibu ini. Tendang, alamak. Kabur. It's time to kabur. Upil. Ampret betul. Bodoh amat. Aduh guys. Kenapa ribet amat ya? Cuma mau ngambil ammo doang gua. Jadi kena bacok dah tuh. Udah, biarin dah. Semuanya udah diambil ini kan ya. Enggak ada yang ketinggalan. Di sini ada treasure enggak nih? Oke, ada satu. Mantap sekali. Ada tempat save. Gimana kalau kita save dulu guys? Ini aman nih. Kita save di sini aja. Sip, mantap sekali. Treasure. Bustil. Sip, spinel, mantap sekali.
Aduh, berdua langsung curang lu. Dan berdua dong. Sendiri-sendiri apa bertiga? Mati gua. Woi, rame-rame anjir, gila. Ini cewek yang dilawan kampret kali. Makan tuh. Hai lama, banyak amat anjir. Sekebun orangnya. Lawannya sekebun. Sip. Makan, 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 makan nih. Sip, 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 sip. Lawannya banyak amat, suwe. Ah, ya udah dah. Biarin aja, terpaksa gua harus pakai TMP, coy. Ada enggak? Enggak ada apa-apa ya? Mau tidak mau saya pakai TMP. Orang banyak gitu lawannya. Oke, di sini ada. Mantap sekali telur, lumayan. Sini ada enggak? Enggak ada, kosong. Kalau gitu kita kesini aja guys. Di jebakan nggak? Nggak ada kan? Oke, aman. Sip. Duit 700. Dikit amat bro. Jangan pelit-pelit lah. 1100 lumayan. 1000 lumayan. Duit lagi. Kebanyakan duit ya. Ada wong. Kalau Leon terbalik. Langka duit. Banyak kamu, kalau ini terbalik. Oh, kita naik guys. Nah, ada rifle. Gue belum punya rifle, dikasih ammo rifle. Ya udahlah, biarkan aja, tidak apa-apa. Mantap sekali. Pressure-nya mantap. Kita kesini apa kesana ya? Gue lupa guys. Bentar ya, bisa nggak? Oh bisa deh, bener. Kita kesini guys. Zombie mulu nih kayaknya nih. Rada-rada sedap-sedap ngeri. Ngeri-ngeri sedap. Aman sih. Ada treasure nggak? Lah. Oh ada treasure guys, di mana itu ya? Di pintu yang satu lagi ya? Oh, udah nanti kita ke situ. Pasti kita ke situ kok. Aduh, tukang dinamit. Makan tuh dinamit tuh, ha? Tembak. Makan tuh, ha? Mamam tuh, rasakan itu. Dia tahu enggak ya? Gua takutnya di jebakan doang sini. Eh, kampret tiba-tiba nongol di belakang gua lu tuh, temennya tuh kasih makan dinamit tuh, lu rasain tuh. Aduh, wow. aman bro. Sip, lumayan. Aduh, kosong bung. Itu tukang dinamit tuh. Aduh, rame pak. Kucrut-kucrut ini datang pun. Gue takutnya dari belakang ada lagi gitu. Ih, tukang kapak yang membagongkan. Ele. Ah, tunggu gak kena. Mampus. Critical. Diem. Mampus. Sip. Pada mampus dia guys. Ih, kabur. Bodoh amat. Amat aja bodoh. Saya jadi bodoh amat. Buset.
dead. Alamak. Untung. Masih aman gua, guys. Tukang dinamit nih, memang kampret nih, membagongkan nih. Makan tuh. Sip. Aman bung. Lumayan spinal. Aduh. Kenapa rame amat ini, woi? Alamak. Lu gua bakar lu ah. Sayang-sayangin nama gua tau enggak? Makan nih. Makan tuh. Bacok lagi. Dia belum modar. Orang modar ini orang. Sip. Lumayan duit 900. Sip. Gak ada lagi kan ya yang ngerecokin gua. Aduh, miss bye lagi. Spinal lumayan. Semoga aman nih gua masuk sini nih. Ini tukang membagongkan ini gak lihat gua. Aduh, rame dong. Dia nyungsep. Aduh, dinamit ya. Bahaya. Dear, makan tuh dinamit. Ih, miss bye lagi kampret. Lempar itu dinamit lu. Jadi diem bye. Makan tuh mampus. Untunglah kena pas bener di tangan. Sip. Berarti aman kita, guys. Ya kan nih. Sip, mayan. Oke, kacin. Si Luis sama si Leon dibawa. Oke. Wow. Lumayan jauh coy jaraknya. Ini juga udah 1 jam nih, guys. Mantap juga ya. Aduh deh. Kita lanjut lagi ya, dikit aja ya. Sampai ketemu tempat safe lah paling enggak. Ini yang gue penasaran nih di sini nih. Bisa masuk enggak? Oh, bisa sih. Ah, zombie. Orang di mana lu? Ada tempat safe tapi tuh. Oke dah, kita safe di situ aja, guys. Sip, modar dia. Drop, sip, mayan duit. Ini lagi ada. Aduh, rifle ammo. Gua nggak punya riflenya. Mayan. Ntar kita safe. Gak ada jebakan, aman. Gak ada zombie juga, aman. Duit 900 lumayan aman sih. Alah, ada sisanya, resersanya lu. Ih, celananya Leon lu. Iya gak sih, kalau gak salah tuh ada zombie yang pake celana apa jaketnya Leon gitu. Oke, mantap sekali. Lumayan 900. Oke, ini lemarinya gak ada, guys. Oh iya kan, waktu itu pas si Leon menendang si kepala desa itu ditangkis ya, terus dilempar sampai kena lemarinya, terus lemarinya hancur. Oke, kita save di sini, guys ya. Kita save di sini. Oke nih guys, untuk gameplay Resident Evil 4 di DLC Sparta Waste-nya sampai sini dulu aja ya, karena gue udah rekaman sekitar 30 menitan seperti biasa, dan sekarang juga udah jam 11 malam, guys. Jadi gue putuskan untuk gue sudahi gameplaynya sampai sini dulu aja, dan besok kita akan lanjutkan kembali gameplaynya ini di part ketiga. Oke, guys, kalau gitu gue pamit dan gue ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.